ibu-ibu. Ayah. Mas Lendas ada berceklang. Mas Lendas ada berceklang. Ningang-ningang. Beak keselangan. Aduh. Lewat serangan dan mencoba melihat. Di pertandingan di set tertentu. Perhatikan namanya di sana berjalan bersama rekan-rekan daripada Raden Sobekasi. Berapa langsung dengan anak-anak daripada keramik Sosna. Lanjut set kedua. Napa kembali mencoba dengan itu mendetik bola akan coba diincar. Napa siapa di sana? Pas diangkat, pas diangkat. Sudah diangkat. Saat kembali kita lihat apa yang terjadi. Sudah diangkat, terjangkat. Terlalu jauh nampaknya kembali dan selamat lagi daripada terlalu lama. Dihitungan wasit 8 detik tersisa. Langsung ancaman kembali mencoba dan cuy. Saltafa kembali masih ada bersama Rendy kena sebut tekanan. Satunya saja poin bergeser menjadi satu sama. Perhatikan satu sama. Dua coba diincar kembali mencoba dengan satu serangan dan bagaimana. Lepas ke belakang. Serangannya akan coba dibidik. Nampaknya satu poin saja sementara. Perhatikan kembali mencoba kepada rekan-rekan masyarakat di Sumenang. Satu tangan dapat kembali bicara. Lewat 2-1 kembali dengan satu sentuhan tajam angkat dan lepas. Mengosak melenggan lebih jauh nampaknya poin ini sesaat. Lewat 3-1 untuk kocar daripada keramik sesara. Nampak kembali mencoba dengan satu serangan sulit bundar. Perhatikan kembali mencoba dan lepas sama, angkat. Cangga kembali mencoba dan yes. Satu tangan dan berangkat kembali mencoba dengan ning-ning-ning-ning-ning-ning. Kudini Sida ataupun si tangan kidal beracun. Mengosak melainkan lebih jauh kocak asik kelahiran di perkesu mudah larang. Lewat duri kembali mencoba dengan itu mendetik. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan dan lepas angkat dan hempas. Mengosak melainkan lebih jauh nampaknya di satu perjalanan. Lewat tiga sama. Tiga sama nampaknya kembali mencoba dengan si kulit bundar. Incarannya akan coba diberikan satu sesaat lewat enam. Lepas satu pondasi yang coba diberikan dengan gaya bola cepatan. Lewat Dodi. Hentekan manja si tangan kita masih ada bocor saat sebenarnya lewat Dodi di sidang. Si tangan kita beracun lewat cerita manja menghasilkan poin peruntungan sesaat. Lewat 4-3 saja. Tetap menekan lewat Dodi juga pasti sudah hilang. Tetap daripada besok angkat lepas tanding Nangjos. Mengenggam satu perjalanan. Atau di mana tensi permainan coba dinaikkan dia lebih hemat. Lebih panas dan naikkan lagi tensi. Satu buksukan lagi dan namun rapatkan lagi barisan untuk bisa menulis sang lawan. Angka tetap meletus, balon hijau. Lepas kelega lebih jauh matanya namun dia tetap langsung memberi kekalapan lebih itu saja. Las, 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 las. Di 5-4. Tetap 5-4 kembali dengan hitungan detik bola akan coba dicapai masih ada siapa di sana. Lewat pas beli dengan hitungan detik bola akan coba diincar. Tetap menekan angkat balis bahaya lepas ada tekanan lolos dari kepala bola masih Cepi. Cepi 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 Yes. Satu perhatian kembali kita lihat apa yang terjadi masih bergerak mundur ke belakang. Lewat satu tekanan kita lihat apa yang terjadi dengan detik. Satu ancaman bagaimana angkat. Lepas lawan tanpa kawalan dan. Mengosok paling lebih jauh angkat dan ya Allah. Allah.
lebar. 5-7 nampaknya. Tapi kami 5-7 kembali bersama dengan Paul. 3 menit dari Paul, Paul, Paul. Ya, ini dia wae. Memberanikan diri kembali dengan satu bola yang terjun kembali ke 8-5 tersisa. Angkat dari tujuh apa yang terjadi sebelah angkat dari tujuh dan nampaknya kembali bagaimana idola tampan dan satu. Wah, perjalanan di mana tetap akan dikasih dapat anda satu rosak lebih jauh angkat ningnang ningjot rosak lebih jauh bagaimana dengan numpak numpak RE. Rosak melenggan lebih jauh lewat nomor kuda Surat Suryawan. Tekanan yang coba diberikan kembali mencoba yang poin pertama beri Suryawan yang masih tetap terlepas kembali mencoba dengan satu tekanan yang coba diberikan angkat lepas tenang dan pola gacor lewat nomor punggung 6 siapa di sana. Tekanan kembali mencoba dengan pola-pola gacor di siang hari ini. Info sat. Info masih tetap menekan bagaimana dengan pola gacor sweet menanjak sweet dengan cukup manis namanya kembali tapi ada yang sudah mengalami namun ternyata baru cukup manis saja lewat 8-9 sudah sedara tetap kena satu tekanan dengan depo yang cukup manis terus menerus kembali mencoba dengan satu serangan lepas angkat dan duri satu tekanan bagaimana dengan melosot lebih jauh luar biasa. Masa terpain kembali bertambah menjadi 10-8 saja. Tetap 10-8 dengan dipengar detik bola akan coba diincar dengan cukup manis. Angkatan bahaya. Ready, bersama diselamatkan. Bagaimana angkat? Wow. Masa terpain jauh terpain kembali terpain saja bertambah menjadi 9-10. 9-10 nampaknya kembali mencoba dengan satu serangan cukup bundar. Radikal sesaat. Lewat beberapa poin nampaknya kembali mencoba dengan satu kendaraan sulit putar numpak wow langsung kembali mencoba nomor satu serangan apa yang terjadi nampaknya saja bertambah setelah 9 nampaknya kembali masih ada Mas Suryaman itu mundur saja atau itu nanti untuk bisa mengusang lawan lewat satu risik atau defend angkat dengan cukup tenang bagaimana dengan satu dan jalan lupa menunggu pertahanan kembali angkat Yes. Tekan bagaimana kembali mencoba dengan satu tekanan bersama Caca Marica. Caca Marica. 10-12 kembali mencoba dengan satu serangan sebundar. Balikan kembali mencoba dengan satu ancaman yang sangat jadi teman. Satu lima saja poin yang sudah mulai bergeser. 11-12 nampaknya kembali. Poin yang sudah mulai mendekat seperti cicak. Diam. 11-12 angkat dan cekenang. Masak lebih jauh dan satu poin saja pertama menjadi 13-11. Yang sebenarnya punya 13-11 menekan lebih awal. Lewat bocor Sumedang lari bersama IR Sumedang atau IX Dharma. Lepas angkat dengan buka dikit. Tanya kreatif budaya dengan manipulasi cukup baik. Sementara poin saja menjadi 2-13 saja. Lepas 12-13. Satu mencoba bersama Ridwan dan mencoba kembali dengan Ninang. Kreat keserangan. 14-12 bersama Dudi Nisrida. Satu kondasi akan luncur atau diracik dengan sedemikian mantap bersama si tangan Hidal. Zau mencoba kembali kita lihat dengan cukup baik. Angka kembali buka dikit. Oh, nampaknya presi akan dikurangkan saja yang diluncurkan. Sementara nampaknya poinnya sudah mulai tipis lewat 13-14. Lepas 13-14 belum mencoba siapa air. Satu bocah gerik luar biasa angkat mencoba dengan buka di lepas kita lihat dan satu tekanan makanya bola tidak sampai dan poin saja 15-13
Sementara nampaknya keunggulan untuk tim dari para IR Sedang atau IR Cidarma. Lopos nampaknya bersama tekanan. Lagi-lagi nampaknya sudah saya lihat lewat nomor punggung 10 nampaknya Anjar. Beberapa set ada error bos. Bos 14-15 jauh melintas menjelang cukup baik. Lagi-lagi Dupi disikat tanpa kawan. Satu tekanan bersama si bocah tangan tidak beracun atau berbahaya. Lepas tampaknya 16-14 menekan lebih awal. Satu akselerasi kembali sempat akan diluncurkan dengan cukup baik. Lewat tekanan dan buka dikit jokes. Nampaknya lewat satu beckham. Satu kembali yang menyebabkan saya menjadi 15-16 saja. Lepas 15-16 menekan lebih awal. Satu tekanan akan diluncurkan Inyong. Satu pondasi dengan Jolodong. Masuk Peko. 16 sama. Lewat 16 sama nampaknya poinnya tidak jauh ataupun yang sangat lengket. Satu kemudian boleh diperhatikan saja. Lepas kemudian mencoba lewat pondasi yang diperbaikan ke kanan. Getso dan poin kembali menjadi 17-16 saja. Sementara nampaknya keunggulan dengan begitu luar biasa. Satu tekanan bersama keramik atau si bocah garut. Dan kan sebenarnya penasih bersama IRC dan Matur yang Semenang lewat Ben Surkasi. Nampaknya leading point yang tidak jauh. Lepas pun dengan sudut alihkan panas lapangan. Lewat bola dipegang bersama nomor punggung 5. Siapa kemudian yang akan dikunci bersama center andalan. Satu tekanan akan diluncurkan. Lepas pun dengan tenangnya. Angkat satu kontras lebih baik. Satu poin dari ujung belas sama. Wah hujan. Eta. Mas 17. Nampaknya dengan 19 sama. Satu pondasi yang sangat baik. Lagi-lagi menghasilkan poin di 29 saja. Sementara nampaknya di set kedua jelas diomisi bersama kami atau si bocah-bocah garut. Lepas diperhatikan bersama setekanan. Angkat mencoba dengan Deco. Satu pondasi yang menghasilkan bersama Dini Sina. Satu poin keberuntungan kembali menjadi 20 sama. Kembali lewat 20 sama menekan lebih awal. Selalu melintas lewat si pemandu dan kita lihat dengan Ninang. Seti Arif nampaknya dengan daya bola petik atas mampu menghasilkan poin 21-20. Lewat 21-20 menekan lebih awal. Selalu mencoba kembali dengan kita lihat. Satu dengan angkatan buka dikit. Dudi Nisida menggilang. Lewat satu pergerakan daripada Sendirik. Lagi-lagi menjadikan 21 sama bagaimana. Nampaknya poin yang sangat leading begitu baik. 21 sama-sama Dudi tangan kidal.
angkat kebanyakan ning nang. Satu tekbol saja mampu membuang Aboyjan menjadi 22-21. Melintas perintah panjangan serupai lewat tekanan bersama Krami. Satu akselerasi dengan sempurnan. Lepas perintah panjang bersama Celtic Trelit. Satu tekanan perintah Yaws angkat mencoba dengan buka DG. Lalu lagi nampaknya jauh melenceng. Satu tekanan nampaknya keluar lapangan dan poin. Lampu kuning sudah mulai menyala. Menyala bosku. Sementara namanya poin bertambah menjadi 22-23. Yang nampaknya 22-23 menekan lebih awal. Jauh mencoba kemungkinan lihat. Satu tekanan enak dan bos. Satu selain masih jinakan selamatkan. Angkat mencoba dengan minang-minang. Lagi diangkat dan Bang Joni 24-22 lewat mempertunjuk tiga. Satu tekanan kick, lepaskan gigi, angkat dengan enak, mantap bos. Tekos 23-24. Nampaknya lewat serangan. Satu pondasi bersama Dudi ini sudah menggila. Kembali perhatian bersama semifinal pertama. Jelas tampaknya set yang pertama keunggulan untuk rekan-rekan Era Sumedang atau Denso Bekasi. Dan jelas tampaknya set yang kedua di domisili bersama 23-24. Melintas bersama kami ataupun Denso Bekasi. Satu tekanan yang akan diusulkan Arif namanya. Jauh melintas lewat satu mandi pegang besi janggal. Angkat mencoba dengan cepat. Randy Pangkong nampaknya digancah. Satu poin keuntungan dan menjadikan 24 sama. Jusmanga. Satu mencoba dengan kita lakukan. Supai ko 25-24. Lepas makan dengan serangan yang lebih baik. Satu dengan kena 25 sama. Poin nampaknya dengan kritis. Satu poin kritis pun terjadi sesara. Lepas kapan yang merekan dengan sekeman dua raksasa yang lebih baik. Lewat daya cengkam begitu aktif dan lepas. Enak mantap semata dan Dudingan 26-25 lewat ini sudah. Satu tekanan nampaknya depan belakang. Bahaya ini disisikan yang lebih awal lewat sendiri. Sao menekan pegangan enak mantap dan satu mencoba dengan enak dan kita lihat. Satu serangan mampu memaksimal dengan hati-hati. 26 sama. Pokoknya sepertinya dengan poin yang sangat kritis. Kritis bos. Wapak senang angkat mencoba menyerahkan dan letakkan. Kalau diperhatikan lagi. Lepas menangkannya 27-26. Satu tekanan dengan cepat. Lewat serangan dan mencoba untuk kita lihat. Ya pun 7 sama. Lepas 27 sama.
28-27. Ayo, apakah kembali akan jus 29-28 atau akan habis? Habis. 29 sama. Lepas angkat mencoba sangat Silakan nampaknya Tektona atau Juragan Beko.